inilah keadaan waktu malam di sekitar kawasan yang terdapat buluh di sekitar kawasan sungai. Kalau anda boleh nampak. Tertinggal sikit kawasan ni. Cantik bulan ni, terang. Saya mirip dia ya, jadi part time explorer.
Sekarang kita ambil mood ya, sebelum kita pergi ke tempat explore yang berdekatan di sekitar Pahang jugalah. Kita masih lagi dalam permohonan untuk masuk ke tempat tu. Ini santai-santai je lah. Okey, terima kasih Raimi Ripin. Kalau kat depan sana tu, kalau anda boleh nampak sungai, saya cuba zoom sikit. Itu sungai. Tu sana sungai. Lagi yang baru masuk, boleh share. Kat belakang saya tu, ni nampak bulan. Cantik bulan, cerah. Tengok sungai. Tak lagi dekat sangat lah, Minipin. Bahaya. Sebab seorang-seorang. Kalau berdua juga, tak apa kot. Kita tinjau sikit. Lokasi. Suara boleh dengar dari Mary Pan. Suara boleh dengar dari Mary Pan. Suara dengar tak? Komen sikit, komen sikit. Kalau tak dengar suara, beritahu. Okey, beres. Terima kasih Tami Miripin. Terima kasih juga kerana share. Duduk dalam hutan ni seorang-seorang, kita boleh rasa dia punya aura dia berbeza sikit lah. Agak creepy jugalah. InsyaAllah tak ada apa-apa.
keadaan suasana dia dekat kawasan ni, dalam hutan ni, macam-macam lah kita boleh dengar. Banyakkan bunyi serangga, haiwan-haiwan semua ada lah. Terima kasih kerana masuk di hadir. Ini baru first time kita buat live Facebook. Biasanya kita buat live untuk rakaman YouTube saja. Tapi cuba nak buat kelainan sikit malam ni. Ambil mood sebelum rentas negeri boleh. Kita boleh pergi tempat yang lain. Sekitar Pahang ni pun tak habis explore lagi. InsyaAllah kita akan pergi ke tempat yang lain pula. Alhamdulillah malam ni memang cukup terbaik lah dengan suasana malam dia. Kalau tengok oh, bulan tu terang tu eh. Siapa-siapa yang tahu kawasan ni boleh datang tempat pot mancing pun elok. Tengok lokasi dia luas, tempat pun selamat jugalah. Sebab sini pun nampak macam ada orang biasa mari eh. Saya terangkan sikit lagi. Haa tu dia nampak ada fiber semua tu. Kita tak boleh nak pergi explore yang lebih dalam eh, dalam hutan sana. Sampai setakat buluh ni dengan kawasan tepi ni je lah. Sebab bimbang eh. Solo-solo ni kan senang. Lagi dalam kawasan hutan macam ni. Dia cuba bawa anda jalan-jalan sikit. Ini kawasan lapang. Izari Zamri, sahaja je ni buat tinjauan di kawasan hutan mengenai buluh. Kata orang kampung ada dengar sunyi suara, suara muzik klasik. Allahu'alam.
Dari Zamri, okey. Baik, baik, baik. Kita tak hampir sangat kan dengan buluh tu. Terima kasih, terima kasih. Ni pertama kali kita buat live Facebook. Sebelum ni cuma ada di saluran FZ and Krutin saja di YouTube. Mana-mana yang belum tengok boleh lihat di YouTube tempat-tempat yang kita pernah explore. Hari ni kita cuma ambil mood je lah. Mood untuk explore selepas PKPB. Lepas Datang Negeri dibenarkan, kita akan pergi ke sekitar Malaysia ni lah. Kawasan-kawasan yang angry, yang seram. Dari tadi saya terdengar bunyi suara seakan siulan, tapi belum jelas dengar, belum jelas lah setakat ni, tapi seakan-akan bunyi macam siulan daripada tadi lagi. Kita dalam pedalaman hutan daripada penempatan lebih kurang 1.5 km ataupun 2 km lah dari tempat awam keluar dari kawasan tu. Setakat ni kita dah bersiaran hampir 20 minit . Alhamdulillah setakat ni tak ada apa lagi. Mood pun baik lah malam ni. Cukup-cukup baik. Alhamdulillah. Ni kalau bawa mancing boleh mancing kawasan ni. Tempat memang dia orang dah buat lah untuk tempat mancing. Kita cuma buat mengambil sedikit suasana malam lah sebelum kita buat eksplorasi yang sebenar di kawasan lain. Kawasan ni pun cukup dia punya aura dia cukup tinggi jugalah. Tapi setakat ni alhamdulillah terbaik. Dalam ni, ya Allah, suasana dia okey, dapat dengar macam siulan, makin lama makin kuat.
Jadi kita akan tinjau kawasan di sekitar. Kita ambil mood sekejap. Alhamdulillah. Ni saya buka yang paling terang untuk anda boleh nampak kawasan buluh ni. Sekarang ni kita masih solo lah. Masih solo lagi dalam eksplorasi di bahagian Pahang. Okay. Siapa yang berminat untuk buat eksplorasi waktu malam, nak rasa pengalaman ketika berada di tempat-tempat yang agak agak rasa macam aura dia lain macam sikit lah, ha, boleh boleh cuba buat. Tapi saya syorkan lah, siapa-siapa yang baru nak start bermula tu perlu ada team lah sekurang-kurangnya. Tapi kalau boleh buat seorang, silakan. Kita akan live lagi sampai pukul 12. Jika tidak ada yang ramai dalam ni, kita akan stop lah. Lagipun di tengah-tengah hutan ni agak mencabar juga lah dari segi keselamatan. Okay, kita ambil mood dulu. Boleh nampak kawasan dia. Kalau saya tutup lampu nampak? Terang malam. Ya Allah, bulan. Kita tinjau sikit lah. Ambil mood. Ada orang tengah pukat situ. Tu pukat lah, nampak. Lain macam aura ni. Rasa mengemang jugalah. Komen sikit, komen sikit. Pasal cahaya, siapa-siapa komen sikit. Kita ada satu je torchlight hari ni. Standby. Lampu yang lain masih dalam proses untuk dibeli. Sungai ada, sungai ada. Nak pergi tu minta maaf lah. Kita kena jaga sikit lah. Bimbang. Ni pasal sungai. Ni tebing, ni tebing lah. Tu kawasan sungai tu. Komen sikit suara dengan cahaya. Bagi kita bagi upgrade sikit. Kawasan buluh. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton-penonton FZ Agro Team. Hari ini kita buat eksplorasi dalam keadaan yang eksplorasi di sebuah kawasan tempat yang terpencil di dalam pedalaman. Hari ini saya terpaksa skip sebab saya buat live di Facebook. Jadi saya cuma ambil sikit short video lah, mana tak semua. Lagipun saya banyak kehabisan bateri. Jadi saya gunakan lampu kereta untuk menyuluh kawasan belakang tu. Itulah kawasan yang kita buat explore tadi. Tapi okey, ni sekitar kawasan buluh lah yang kita cuma boleh buat skip video sajalah. Okey, menggunakan saya punya bateri torchlight semua tidak berfungsi. Assalamualaikum. Okey, ni saja yang kita dapat ambil untuk angle sebab saya masih masih ada masalah dalam rekod rakaman sebab masalah kehabisan bateri, jimbal bateri semua.
Dan inilah kawasan yang dikatakan ada sesuatu yang terdengar seakan bunyi siulan lah. Tapi kita abaikan benda tu, kita datang cuma nak merasai suasana malam je lah. Ini kawasan sekitar dia. Dia berhadapan dengan sungai. Dan kami nampaklah kawasan ni tempat dia pop untuk memancing memang sesuai lah. Tapi di sini memang jauh daripada penempatan lah. So sekarang ni waktu dia jam menunjukkan 11.43 malam. Hampir pukul 12 malam lah. Jadi kita terpaksa berundur untuk buat setting balik. Okay, apa-apa pun. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.